Yang terhormat Ibu Ketua Sidang Mingguan, Ibu Mirna, yang terhormat pimpinan dari Yayasan Yasirni, yaitu Bapak Ustadz Zahid, kemudian Ibu Ulfa dan Ibu Yuli. Kemudian yang terhormat Ibu Guru Program Sidang Mingguan, Ibu Elisa, dan juga anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk sehat dan nikmat sehat imannya untuk dapat berkumpul dan rangka sharing motivasi program sedekah mingguan pada hari ini Sabtu tanggal berapa ini? 29 tanggal 29 Agustus 2020 di Yayasan Yasirni Bandung ya. Salam kita limpah curahkan kepada cucu dan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Ya, intinya pada hari ini kenapa program sedekah mingguan memberikan sharing motivasi kepada para anak panti asuhan. Di antaranya kemarin kita sudah melaksanakan sharing motivasi di Panti Asuhan Al-Hadiyin, mendatangkan seorang seorang yang sudah sukses, yang dari awal sampai sukses sampai kuliah, dari awal lahir dari bayi merah di Panti Asuhan sampai akhirnya sukses kuliah dan menikah serta berkeluarga ya. Kemudian tadi kemarin kita di Al-Komaliyah dan tadi barusan di Al-Muslimun dan di sini terakhir di Yasirni. Ya, kata-kata motivasi yang saya kutip ini sangat sangat menginspirasi. Sedangkan jika kita sedang sedih, sebenarnya ada kondisi manusia yang harus bahagia. Yang paling sulit dipertahankan adalah harus terus bahagia. Ya, mindset kita harus diupayakan selalu berpikir positif. Ada lima mindset yang harus kita ubah. Yang pertama, mindset keterbatasan imajinasi. Bukan tidak bisa. Jadi artinya ketika kamu mencapai sesuatu, itu bukan tidak bisa, tetapi malas berusaha. Atau ya, menolak perubahan karena sudah nyaman. Misalnya seperti itu ya. Kemudian ketika mencoba lagi, tapi tidak bisa lagi, mencoba lagi, tidak bisa lagi, itu karena bayangan-bayangan masa lalu. Ingat, Einstein itu 10.000 kali ya untuk membuat percobaan. Sampai dia berhasil, yang menciptakan lampu juga sama, sampai 10.000 kali percobaan. Sampai dia berhasil. Kemudian, doronglah diri sendiri agar motivasi yang terkuat itu dari diri sendiri. Karena tidak ada orang lain yang dapat memotivasi selain diri kita sendiri. Kemudian kebiasaan berpikir nanti. Nah, di sini ya, kenapa kita selalu menanti-nanti pekerjaan yang pada akhirnya tidak pernah dilakukan. Akhirnya lupa, matematika belum dibelajar, akhirnya lupa gitu ya. Nah, harusnya bersikap positiflah. Ya, niscaya hidup akan ringan. Kemudian diuji. Duh, saya tadi uji, saya tadi
apa sih saya mah ada anak yatim, ah saya mah anak panti, nah, akhirnya lagi diuji sebenarnya. Tetapi diuji itu bukan menentukan kelemahan, ya, justru sedang mengumpulkan kekuatan. Orang-orang sukses, kenapa mereka bisa sukses? Karena di saat sulit, mereka menemukan dirinya sendiri, berusaha melakukan sesuatu di saat waktu yang tepat. Ya, pada hari ini perkenalkan saya Lilis Kartika untuk memandu acara pada sampai pada pukul 17.30 sore nanti. Saya akan membacakan rundown acara yang bermaksud yang pertama adalah sharing motivasi dengan nonton bersama beberapa video yang akan kami sajikan. Kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada pesan dan kesan dari Bapak Ketua Yayasan. Kemudian dari anak-anak kalian harus ada yang diungkapkan nanti ya setelah nonton itu. Kemudian dari ketua saudara pembuat, kemudian penutup. Dan kalau di sini juga ada ibu guru ya, nanti juga mungkin ada beberapa yang disampaikan juga pesan-pesan dari ibu guru ya. Baiklah, sebelum acara kita akan mulai, mudah-mudahan kita akan mendapatkan berkah dari Allah. Langkah kita selalu ada di jalan dan di hidupnya. Ridho Allah ya. Mari kita sama-sama dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita sharing yang pasti nonton bersama, adalah kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Untuk itu yang akan dibimbing oleh Bapak Ustaz Zahid. Untuk itu para yang terhormat Bapak Ustaz Zahid, silakan untuk memimpin bacaan Asmaul Husna dan diakhiri dengan doa. Maka aku Ya Rabbi, Ya Muzi, Ya Rabbi,
Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dini wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal mauti wa mawfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina li hati syakaratil mauti wa nazata minal nar wa afa indal isam. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah memimpin doa dan tidak seharusnya. Dan mudah-mudahan bagi kita semua yang sudah melanjutkan juga yang membacakan dan memimpinnya juga mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini sudah mingguan mempunyai program, yaitu program namanya Sharing Motivasi, di mana setelah kita evaluasi banyak para siswa yang di mana saat COVID-19 ini daya belajarnya menurun, kemudian merasa boring, merasa jenuh,
Nah, untuk itu program sedekah mingguan di mana sudah mempunyai beberapa guru yang diturunkan untuk mengajar anak para anak panti mendapatkan inspirasi untuk dapat sharing motivasi dengan tujuan mudah-mudahan kalian termotivasi. Mudah-mudahan jika kalian mendapatkan kejenuhan, mendapatkan sesuatu yang menurun energi semangatnya, mudah-mudahan dengan adanya sharing motivasi ini kembali lagi semangat, kembali lagi bangkit, ya. Nah, inilah beberapa video yang akan ditayangkan oleh Ibu Elisa sebagai operator. Kalian silakan simak bersama, ya. Dia adalah seorang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. Morning, how you doing? You're fine. Yeah. Oh, sweet. Nice to see you, my name is Richard. Selalu mencoba apapun ingin dia lakukan. Allah memberikan kekurangan, tetapi selain itu Allah juga memberikan kelebihan banyak sekali di kekurangan itu. Tidak pernah putus asa, selalu mencoba. Manusia itu mempunyai potensi, mempunyai pikiran, mempunyai akal. Dan gunakanlah akal itu untuk selalu melakukan sesuatu dan pasti bisa. Kalian juga seperti itu, pasti bisa. Tidak ada yang terkecualinya, karena kalian punya pikiran, kalian punya otak, manusia akan sempurna. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Contoh kita adalah seorang motivator nasional, internasional. Dia tidak pernah putus asa. Dia selalu mencoba dan mencoba. Walaupun tidak pernah dalam benaknya sudah terbawa, dia tidak pernah. Dia selalu positif. Inilah yang terbaik untuk saya. Seperti itu. Akhirnya Allah mampukan. Apapun dia bisa. Bahkan melebihi orang-orang normal. Jadi intinya tidak pernah putus asa. Terus mencoba dan mencoba yang akhirnya bisa. Apapun dia lakukan. Walaupun dia hanya menggunakan kaki, menggunakan mulut. Dibalik kita yang punya hati dan kita orang-orang yang insya Allah terima. Jangan kalah. Berarti kalau kalian masih malas, kalian masih menyerah, lihat ini. Ya aja bisa apapun. Sampai dia itu menjadi motivator, sampai dia berkeluarga, dia juga punya anak. Tidak pernah menyerah, itu kuncinya. Yang pada akhirnya orang-orang normal pun kaget dan mengikuti langkahnya. Inilah, ya. Terus sisi yang mempunyai kekurangan, sisi lain kelebihan tadi. Karena apa? Dia tidak pernah menyerah. Dia terus mencoba dan mencoba. Karena dia yakin Allah itu ada. Karena dia yakin Allah itu memberikan yang terbaik. Dia selalu bahagia. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti setelah lelah.
Saya jangan sampai sekali-kali pun berhentikan ketika lelah. Berhentilah ketika kalian sudah sukses. Nah, baru boleh berhenti. Kalau belum selesai, jangan pernah untuk berhenti mencoba. You are worth more than diamonds. All the diamonds in the world, you are so precious. Every single one of your hearts, you can do something. Not just something you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. Jadi rosy. Dia memandang bahwa manusia paling sempurna justru lebih harus lebih dari saya. Kalian itu adalah orang-orang yang paling berharga. Nah itu, ya salah satunya. Silakan dilanjut. Ini adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa. Ya, karena tidak patut Kristennya ya, akhirnya. Tapi ini oleh orang tuanya sudah tua. Kata dokternya, biarkan saja dia kelaparan. Biarkan saja hidup dia liar. Tetapi orang tuanya tidak mendengar kata-kata dokter itu. Dia orang tuanya tetap tetap untuk memelihara, untuk terus dia sampai besar. Kenapa? Tulang lehernya itu patah. Dia tidak bisa tegak. Tetapi dia juga adalah orang yang mempunyai julukan motivator. Dia juga sering memotivasi orang lain. Kalau kita lihat bersama yang sebelumnya dengan keadaan seperti itu, tetapi orang-orang bangga pada dia. Dia menjadi seorang motivator. Orang-orang sangat kagum dengan kemampuan dia. Masya Allah, kita aja diberi norma. Apa bisa kita sepintaran kita apa? Kita kalau bisa seperti itu, dia aja bisa itu segala macam. Kenapa kita tidak? Dia pun dengan kianza, adolescente, tidak sonhos. Muitos sonhos que nas quais eu não Jadi intinya, maksudnya bukan mengeksplorasi orang-orang yang istilahnya di luar ini ya, di dalam bukan mengeksplorasi orang-orang yang tidak normal ya. Tetapi di sini yang kita ambil adalah bagaimana kiprahnya orang-orang yang benar-benar di kekurangannya. Inilah sering motivasi inti, ya. Intinya kita lihat ada seseorang yang lahir dari bayi merah sampai dia sukses kuliah sampai dia berkeluarga, itu anak panti asuhan. Nama bagaimanakah kita lihat videonya dan ibu Nur nanti akan memberikan sifat atau ide dari videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah namanya Ibu Ida Mutiara Sari ya. Ini adalah alumni PRDS. Kalian pengen tahu PRDS? PRDS itu ini rumahnya Ibu Ida di rumah Panti Asuhan Bayi Sehat yang berada di Jalan Pelawarman nomor 25 Bandung dekat dengan BIP atau Jalan Riau. Dia adalah panti tertua se-Indonesia ya. Dan inilah rumahnya Ibu Ida. Dalamnya rumahnya Ibu Ida di Panti PRDS ya. Dan ini adalah gambaran dari Ibu Ida dari bayi itu seperti inilah gambaran Ibu Ida. Ibu Ida itu dari bayi merah ya, berada di panti ya. Coba bayangkan dan kalian kesepiannya ya, seperti apa. Nah, banyak orang yang menyayanginya, memberikan susu. Dan ini adalah Ibu Ida saat balita. Nah, ini Ibu Ida. Nah, ini Ibu Ida. Bawahnya juga Ibu Ida, dan ini adalah murid-murid yang waktu saya diajarkan sama saya di PRDS. Dan Ida adalah murid yang paling menonjol di antara sekian anak, dan Ida pun mendapatkan ranking juga ya di sekolah ya. Dan ini adalah anak-anak balita, adik-adiknya Ibu Ida yang cukup besar di Panti Asuhan PRDS.
Ini Rida di sekolah negeri Pajajaran Baru. Pada saat sekolah SD, Rida juga mendapatkan prestasi dan ranking di SD Pajajaran ya. Dan ini adalah SMP-nya, SMP Negeri 35 Bandung. SMA-nya juga di SMA 19 Bandung. Jadi Rida itu gak pernah mogok gak sekolah. Ya selalu sambung menyambung yang pada akhirnya Rida berkuliah di Politeknik Pos Indonesia. Dan Rida pun mendapatkan nilai IP-nya gede ya, 304 ya. Dan ini adalah Ibu Rida. Ibu Rida bersama teman-temannya sudah selesai menyelesaikan kuliahnya ya. Foto bersama, bergembira bersama, tertawa, sedih bersama-sama temannya. Ini adalah foto Ibu Rida ada di sebelah ujung ya, Ibu Rida. Dan ini adalah mempelai Ida, yaitu Ida selalu sekolah, lulus kuliah. Di tengahnya adalah Ibu Mama. Kalau ibatnya di sini adalah Ibu Dewi Dufa ya. Dan yang sebelahnya lagi adalah suaminya Ibu Ida ya. Dan ini adalah ijazahnya kuliahnya Ibu Ida lulus ya. Nilainya juga cukup bagus, yang Ibu Ida bilang. Yang menjadikan kebanggaan bagi pengasuh dari Panti Asuhan PABS. Dan ini foto Ida sudah besar, sudah berkeluarga, terus foto bersama adiknya. Jadi kalau di PABS itu dari bayi anak ya, dari bayi merah sampai dikawinin ya. Nah kalau di panti baru, panti kayu yang dikelola sama Surat Tom itu nggak ada yang dari bayi ya. Sebelumnya semuanya alhamdulillah pada normal. Kalau di PABS tidak, dia akan kombin seribu cerita kehidupan ada di PABS. Ada yang menurut sintom juga, ada apa, semuanya ada di PABS juga ya. Nah, kalau ini adalah foto pernikahannya Ibu Ida bersama suaminya. Dan alhamdulillah juga ya, Ibu Ida juga bisa melalui tahapan-tahapannya ideal ya, normal, nikah, ini adalah sosoknya Ibu Ida Mutiara Sari ya. Nikahnya di hotel sama Pak Yanto, nikahnya di hotel Sari Jaya. Tanti bangga dan senangnya. Dan ini adalah Ibu Ida memberikan pesan dan kesan kepada panti-panti menjadi bina komunitas sudah kemingguan. Enggak. Tidak mudah sekali. Adalah saya meminta supaya saya diberikan sedang membuat rumah yatim Al-Hakim. Saya adalah alumni dari Panti Asuhan Bayi Sehat atau PABS. Tepuk tangan untuk Bapak Yuda. Ya, tepuk tangan. Walaupun Bu Yuda tidak hadir, tapi menyebutkan pesan ya. Saya hidup di PABS sejak bayi merah sampai sekolah, lalu meninggal sampai kuliah. Punya kekurangan dalam berbicara ya. Di setelah lulus, saya dikelilingi dua anak yang memberikan dukungan untuk lulus ke agen pengiriman barang yang bernama Maju SP itu tidak bisa kita usaha ya anak-anaknya. Saya anak yang muda,
Sampai saya lulus kuliah memiliki nilai yang sangat memuaskan. IPK saya 3.4 dan mulai berusaha agen barang. Tetapi Bapak Kepala KBS Payasto selalu memberikan dukungan pada saya bahwa pembajikan itu penting bagi saya yang bisa membuat saya menjadi orang yang lebih baik di depannya atau bukti dengan kasih maka usaha Pandu Express. Pada saya kuliah pun tidak selalu berjanggut. Terkadang saya begitu sangat tidak bersemangat dengan mata kuliah bahwa saya bosan mengerahkan usaha bisa begitu semangat jika mata kuliah saya kembali. Saya pun selalu memberikan dukungan kepada saya bahwa kita bisa lulus dan hasil memuaskan sehingga bisa mengatakan orang yang kita sayangi. Dan saat ini saya menjalani pekerjaan di saya di Pandu Express yang membawa kebanggaan saya dengan percaya bahwa saya bisa menjalani semuanya dengan baik. Kok kerjaannya anak ini bawa dan ibunya kerja sama ya. Jika ada kesempatan untuk mengembangkan pendidikan dari ibu, maka jangan sia-siakan manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Pesan Bu Ida ya. Nah, jadi ada sangat kamu juga baik.
Tuh, kata pintar Bu Iwaya. Saya cerita nih, waktu tadi kita bisa mendapatkan pemerintah yang sebaik, maka kita akan mendapatkan yang terlalu semangat. Baik pula. Saya itu udah nampak semangat. Sebetulnya saya itu Mustahil untuk adik-adik di Pasir Asuhan. Jangan putus asa, jangan malu, jangan jadi lebih baik dan orang lain. Kita harus percaya bahwa kita adalah sukses dan kebahagiaan. Apa sih? Normal semuanya tidak ada, kita harus bisa ya, bisa motivasi untuk bisa maju lagi ya. Nah ini adalah ibu udah cantik ya Nana, cantik ya, baik hati, sayang sama keluarga ya. Dan ibu dia juga sekarang sedang kerja membawa ibu dia. Tepuk semuanya buat ibu dia. Ya, terima kasih Ibu Nur yang sudah menjelaskan mengeksplorasi ya, bagaimana Ibu Ida itu sesungguhnya. Jadi kalian juga sebagai putra-putri atau siswa panti asuhan, jangan pernah putus asa ya, dan terus mencoba untuk maju. Nah, selesai sudah tadi 3 video kita tayangkan. Nah, kita sekarang giliran pesan dan kesannya. Bagaimana kesan kalian, kesannya untuk apa? Setelah menonton itu, tapi sebelum kalian berbicara, kita dengar pesan dan kesan dari Pak Ustadz dulu ya. Kepada Pak Ustadz Zahidin, kami mohon untuk memberikan pesan dan kesan apa yang sudah kita tayangkan dan bagaimanakah kesannya terhadap program Sudah Pemikiran. Kepada yang diberikan kepada Pak Ustadz Zahidin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya perwakilan pengurus dari anak-anak berterima kasih banyak kepada Bu Nur, Bu Guru yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat ini, yang mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi inspirasi bagi kami, dan menjadi kekuatan tersendiri bagi kami. Dan jujur, setelah melihat video kisah nyata Ibu Ida, saya sendiri gitu Bu, jadi apa namanya, ada kekuatan tersendiri dari saya. Ada kata, masa orang lain bisa, kita enggak gitu. Tapi dibalik semua itu, kata-kata barusan, orang lain bisa, kita masa kita enggak bisa, kadang-kadang terhalangi sama malas, sama ketakutan, kadang ya yang lain banyak lah. Mungkin dengan adanya ilmu dari Ibu, Bu Nur, jadi kembali lagi lah motivasinya. Ya. Yang intinya mungkin kesannya ya timbullah perasaan
orang itu ada turun, dia ada naik turun. Setelah melihat ini, ya jujur ada kekuatan tersendiri ya. Setelah melihat bukan yang berat, dari lihat ini Ibu Ida. Oh iya, tadi enggak. Saya lihat. Mas Ibu Ida penolokan. Gitu. Ya, Ibu Ida emang ini kan kisah nyatanya ya. Di kita gitu. Jadi nyatanya ya, karena, masuk gitu. Iya. Ya. Karena kenapa saya pengen Ibu Ida? Karena ada kekuatan batin dengan seperti itu. Kan? Iya. Kalau misalkan tiba-tiba saya nggak ada asal usul, kayaknya gimana juga. Kan? Iya. Jadi karena ada sahabatnya. Iya. Karena di panti, anak panti, di sekolah panti juga, terus semoga kami juga anak panti ya, sehingga bisa memberikan energi anak panti dan anak panti itu masuk jadi ada kekuatan. Saya juga bisa, kerja Bu Ida, kok mau Ida dari bayi? Caril, benar kan? Ya, sekali lagi yang intinya ya sangat berkesan gitu bagi kami, ya intinya bagi kami semua lah. Amin. Berkesannya ya kalau pribadi saya ini gitu yang paling berkesan. Terus sekali lagi terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan, mudah-mudahan jadi motivasi terus gitu Bu, dan khusus buat yang memberikan ilmu menjadi barokah, menjadi nilai dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pesan dan pesannya dari Bapak Ustaz Zahid ya. Terutama kan buat teman-teman ya. Terutama dari Ibu Ida itu ya. Nah sekarang giliran kalian nih. Ada terkesan sejarahnya. Sejarahnya. Ya kan gitu Pak, saya aja ya. Kebetulan kembali mana keadaannya. Memang tujuan kita itu sebetulnya hanya karena kita tidak dapat mendatangkan lagi orangnya, karena ini adalah seri motivasi lanjutan. Kita kemarin seri motivasi di Al-Hadid itu karena COVID-19, jadi Al-Hadid pada asal Al-Hadid tidak ingin kita itu terlalu banyak berkumpulnya. Akhirnya dari para kakek yang lainnya nggak bisa terundang, hanya panti asuhan Ahadiyin saja gitu. Kemudian ketika kita sudah mengundang ya dibatalkan gitu. Udah akhirnya baru satu yang untungnya Al-Musliman, ternyata dibatalkan Al-Musliman karena pihak dari panti asuhannya tidak mau kita terlalu banyak gitu. Nah kemudian solusinya gimana untuk bisa memotivasi, sedangkan program sedang ribuan itu bermitra sama lima panti asuhan ya. Jadi yang lainnya gimana caranya untuk bisa memotivasi? Nah inilah caranya mengadakan seri motivasi lanjutan namanya. Seperti itu. Dengan tidak mendatangkan tapi video-videonya kita tayangkan. Dan alhamdulillah kena juga ternyata ya. Alhamdulillah. ada istilahnya sentuhan juga ya. Ya memang itu harapan kami memang seperti itu gitu. Ada yang tersentuh gitu, ada yang sentuhan. Kemudian bisa mengupgrade ya apa yang sudah selama ini kita terlena menjadi bangkit kembali, itu tujuannya. Nah bagaimana sekarang dari anak-anak ini? Ada satu orang biasanya ada mau tulis kebetulan guru nak kasih poin sama ibu so kasih poin iya dikasih nilai plus ya real ya ibu guru aja nanti nilainya dikurang. Pesan apa? Ini Anil pesannya yang video itu, terus keberadaan Anil dan Pak Anil di sini itu gimana perasaannya, terus harapannya bagaimana? Ya, sama satu berdiri ya. Berdiri menurut lo, sama apa? Sama. Mohon doanya teman-teman. Sangat bantu Anil langsung kakinya. Nah, dari. Hah? Saya jadi kira Senang gak, Ari? Senang. Senangnya.
dari Orang sampai besar. Jadi membuat Ariel rumah sakit. Jadi kagum. Wah, hebat ada kata-kata Ariel. Terus kerja sama. Ya betul, kerja sama kata Bido. Oke. Jadi Ayam gimana? Setelah nonton ini gimana? Kayaknya mau ditunda-tunda lagi. Gimana mau belajar? Ya, dia apa tuh dia dasar? Oh gitu. Ayo setelah ini, setelah melihat motivasi ini, gitu. Ya. Ayo setelah melihat motivasi ini, lebih lebih semangat. Tepuk tangan. Motivasi ya. Nanti Bu Indra lihat toh. Bu Indra lihat videonya Bu Indra ternyata Ari termotivasi. Iya, katanya ingin lebih semangat lagi belajar gitu ya. Alhamdulillah. Dan itu memang tujuan kami ya, untuk memotivasi kalian itu seperti itu, supaya kalian itu lebih semangat lagi belajarnya. Sebagai anak pagi tidak boleh lemas ya, tidak boleh malas, tidak boleh semuanya apa ya istilahnya terhalang gitu ya. Ada lagi yang ingin diungkapkan dari kalian? Ada nggak nugrahan? Nugrahannya yang mana? Mana yang kelas di SMP Panggil itu siapa aja? Oh semuanya. Kelas berapa? 7 apa? 75 ini? 77 terus? 77 ada lagi? 7 apa? 74. Oh berarti yang 77 ya? Diajar sama ibu ya? Oh iya, ya, itu nanti kita live streaming juga. Suka hadir kan? Matematikanya live streaming setiap hari Selasa itu. Ya, jadi kita mengajarnya di live streaming hari Selasa. Nanti ada di grup, ya, kelas 77 sama 76. Ya. Nah, baik, ada lagi gak yang ingin akan? Ya, 77. Ayo mau nambahin lagi gak? Nanti akan kasih nilai. Yang 100. Boleh, boleh, dikasih 100. Mana? Boleh, no? Dari bayi sampai besar sekarang mandiri baik hati. Oh iya tapi mau kan? Pintar. Bisa? Kayak tidak? Bisa. Iya. Terbantu atau merasa beban? Terbantu. Oh terbantu, betul. Tepuk tangan.
ada guru sodako mingguan itu seperti apa coba? Apa ganggu tidur gitu? Atau gimana sih ganggu tidur? Atau gak punya kayangan? Atau main jangkri? Coba bisa gimana ya? Gimana gimana? Kebiasaan, kebiasaan untuk kedatangan acara lain. Gimana, senang apa? Senang. Oh, senang. Kalau untuk guru-guru gimana? Kalau guru yang datang gimana? Senang gak guru yang datang? Senang. Oh, gitu. Bukan orang gitu, senang berdepan gurunya. Oh, Pak Edi, masih kita bukan. Teku banget. Ya, siapa namanya? Ada Bu Elisa yang ngajar di sini. Kita tunggu ya kesan dan pesannya ya. Kepada Ibu Elisa yang terhormat, silakan untuk memberikan kesan dan pesannya Bu Guru. Sayangnya kita nggak akan lengkap guru-gurunya ya. Gimana, silakan. Sampai nyetel yang Australia juga sering motivasi sama orang. Terus ada suaranya. Ya, kita lihat selama ini nggak akan di office soalnya. Ya, kemarin sering motivasi sama orang Australia. Nanti nggak fokus sudah, biar fokusnya kembali semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis semua. Ya, kesan-kesan ngajar di sini. Senang sih anak-anaknya, semangat. Tapi kalau udah yang mesin udah siap, kalau misalnya baru pas baru bangun tidur kan apa ya berarti kalau di tengah tuh pamit kita lama. Tapi kalau udah siap, kalau udah masih harus tunggu dulu beberapa menit, baru ya bisa connect ke belajar. Tapi kalau udah siap, pas saya datang udah siap, nah baru bisa langsung mulai semuanya kayak udah fokus gitu. Jadi sebenarnya semangat sih pas pertama kali disuruh sama ini gitu sama guru ngajar di sini, anak-anaknya alhamdulillah ya apa rasa semangat buat belajarnya ada. Belum dan terus bisa bertahan seperti yang tadi kan jadi bilangin apa sih di videonya Bu Ida segimana perjuangannya dia dulu buat sampai mencapai cita-citanya bisa lulus dan segala macamnya itu kan mungkin bukan hal mudah ya. Ya beda lah kerasa mungkin saya hidup dengan orang tua dan yang mungkin pengalaman kalian yang jauh dari orang tua pasti kerasa lebih beda dan bebannya mungkin lebih gitu. Tapi ingat lagi aja tadi kata Ibu Ida dan juga kita hidup itu harus punya tujuan. Nah, jadi harus apa? Kita nanti patokannya ke tujuan kita. Jadi walaupun nanti ada hambatannya kayak kalian, aduh males bu belajar nggak ngerti cuma nonton video aja. Ya sih, saya juga pernah ngalami belajar online kayak gitu gimana nggak bosan gitu. Jadi nggak ngerti, nggak bisa nanya atau nggak bisa gitu responnya nggak bisa langsung nggak kayak di kelas gitu kan. Nah, saya pengalamannya segimana, nah itu karena itu kita harus punya motivasi yang benar-benar tinggi supaya bisa apa ya jika kita tuh untuk masa depan kita tuh agak terang dari agak terang mulai terang semakin jelas gitu. Jadi ingat mulai dari sekarang kalau bisa harus punya cita-cita. Saya gede mau jadi apa? Toh cita-citanya dia mau jadi apa? Dari Asia ini. Nah, dari pemain bola pasti harus yang pintar. Iya.
Ya pokoknya itu gak apa-apa, ya cita-cita jadi pemain bola gak apa-apa. Pemain bola yang apa, yang pintar, yang soleh. Ya, itu apa itu jadi motivasi buat kita juga. Ya, itu aja sih, pokoknya terus semangat, belajarnya apapun, kejenuhannya, kebosanannya, belajar situasi kayak gini gak apa-apa. Biar nanti pas udah kalian mulai belajar lagi tetap buka, semangat ke sekolah. Oh, kemarin udah bosan di rumah terus, jadi ke sekolah juga kalian dapat buka semangat. Ya, biasanya kok kalian sekolah, ibu pingin libur, gitu kan. Bu masih sekolah, kan? Iya, bu pengen ke sekolah. Kalau itu pengen sekolah, bukan libur. Jarang-jarang anak-anak pengen ke sekolah. Biasanya kita libur. Jadi saya nikmatin aja proses belajarnya. Semangatnya harus tetap dijaga, harus terus naik, ya. Itu aja. Mudah-mudahan acara hari ini bisa membawa manfaat buat semuanya. Bisa terus memotivasi. Itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Elisa sebagai guru dari program studi kognitif 2. Terutama yang buat Bu Elisa. Terima kasih membawa guru posisi dan memberikan semangat terus kepada Maria. Tindakan terus semangat untuk belajar ya, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi matematika dan juga yang lainnya ya. Nah, tiba-tiba sekarang kita dengarkan apa sih pesan dan kesan dari Ibu Ketua Saudara Komikuan kepada yang terhormat Ibu Dorera, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berhormat kepada Bapak dan kepada Ibu, kepada Ibu Guru, kepada anak-anak lainnya semua berhormat kehormat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya atas nama dari tadi saya acara seri motivasi selesai sudah berakhir tanggal segini. Dan kebetulan secara tidak langsung kenapa ada seri motivasi kebetulan hari ini bulan Ramadhan ya. Katanya lah ulang tahun. Ya hari apa ulang tahun anaknya ya. Mudah-mudahan dengan momen sharing motivasi ini bertepatan dengan hari ulang tahun anak-anak pantinya, dan ini juga merupakan rencana Allah, jalan Allah. Dan semoga pertemuan ini juga mereka dapat dari juga Allah mendapatkan pahala juga buat ibu guru yang dapatkan juga langkah-langkahnya dari satu panti ke panti yang lain di rumah. Nge-upload ya, bikin PowerPoint buat kalian semua kalian dengan sering motivasi benar, jangan dilewatkan begitu saja ya. Keluarga masuk kanan, keluar kiri kanan, kalian kan dibikin hati kalian, hati kalian dibikin aduh saya pengen kayak ibu Ida lagi. Itu salah satu motivasi kalian, pasti sih gak bisa kayak ibu Ida ya, coba itu tuh ada kesan dari Ida. Nah makanya alhamdulillah dan kita juga berdoa juga ya Pak, mohon doanya untuk khusus mengatu sedekah mingguannya karena ini bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan didoakan dengan satu panti ke panti yang lain, mudah-mudahan dengan sedekah mingguan dengan tubuh umur, mudah-mudahan kelancaran, keselamatan, kesehatan dan para guru-guru juga ya diberi kelancaran, keselamatan dan kesehatan, jadi kesabaran ketambahan ikhlasan dalam mengajar sama anak santri semuanya. Oh, jadi ini dengan tidak mengulang sama saya, mohon untuk kepada Bapak Ustaz untuk mendoakan pada donatur guru-guru kami karena ini bisa yang bulan Muharram, mudah-mudahan doa kami semua terjawab. Kami mari kita umidin iya karena ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih kepada Bapak Ustaz, kepada Kampung Bersih ini, kepada Ibu Ibu dan kepada Sekretar Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nolela yang telah memberikan pesan dan pesan dan serta doa yang dipersembahkan untuk para donatur yang bertepatan dengan pada bulan Muharram, hari rayanya anak panti. Oh, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah memimpin doanya. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nur Lela. Tepuk tangannya dulu dong Ibu Nur Lela. Yang berkali kiprahnya Ibu Nur Lela sebagai kebosan pemingguan. Selain dia juga memberikan pelajaran kepada guru-guru ya. Artinya melewati guru-guru memberikan pelajaran kepada para anak yatim. Kemudian ini adalah program barunya Ibu Nur Lela, yaitu sharing motivasi. Luar biasa ya. Dan biasanya tidak hanya sharing motivasi Pak, biasanya kita bawa ke apa sih namanya psikolog. Biasanya seperti itu, dua-dua dibawa satu persatu seperti itu biasanya. Cuman karena satu dan lain hadir tidak bisa terkondisikan akhirnya dengan jalan sharing motivasi. Dan mudah-mudahan ini juga menyentuh ya program sharing motivasi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Nyi dan juga Ibu Eris dan Ibu Ufaya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami bersama kaum mingguan untuk dapat mengadakan acara sharing motivasi di sini dan juga kepada anak-anakku sekalian terima kasih yang sudah setia dari awal acara sampai sekarang ya. Tidak ada yang waktu kan? Ya, terima kasih ya. Tidak kepada Ibu. Ibu Nolela yang sudah memberikan apa? Programnya. Ibu Elisa juga sebagai operator yang terus ingin cerik dari kemarin. Ya, saya sama Bu Elisa ingin cerik mundur. Demi kalian, betul. Dan itu ikhlasnya insya Allah yang tidak ada beban bagi kami ya. Kami senang-senang aja. Saya Rizka Tika, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Saya bukan bukan masuk surga insya Allah. Tapi saya gak mau duluan. Terima kasih sekali lagi supportnya semuanya. Terima kasih. Siapa yang mau lihat video kemarin orang Australia, di mana? Tapi saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kemarin sering motivasi. Kemarin ini pula sebenarnya. Kemudian terkini dari selepas mingguan, Senin tanggal 23 Desember 2019. Selepas mingguan mengundang siswa, mengundang siswa yang lolos dalam uji seleksi pertukaran pelajar antara Indonesia dan Australia. Program winter atau program sekitar 3 bulan. Mereka menyebarkan ke Yayasan Al-Hadir untuk saling sharing dan saling memotivasi memperkenalkan kebudayaan dan ciri khas dari negara Australia. Mereka adalah Tan Sering dan Kate Mahon. Mereka pelajar dari Australia yang belajar di Bandung, di SMA 11 dan SMA 3 Bandung. Sedangkan dari Indonesia yang juga pernah belajar di Australia adalah Akira Asaparobi, yang merupakan putra dari donatur Sedekah Mingguan, yaitu Ibu Ventus. Telah hadir pula dari pimpinan Yayasan Al-Muslimah, yaitu Bapak Haji Halim, dan beberapa santri, serta guru-guru pengejar dari program Sedekah Mingguan. Dan tentunya Yayasan Al-Muslimah, Yayasan Al-Muslimah, serta para santrinya. Acara ini didukung penuh oleh Sedekah Mingguan di bawah pimpinan Ibu Nur Lela. Dalam sambutannya, salah satunya adalah ingin memotivasi para anak yatim untuk dapat belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi. Acara diisi dengan games dan yang bersama. Tentunya disambut antusias oleh anak-anak, serta mereka bahagia
karena dari beberapa anak panti dari segi usia tidak terlalu terjauh. Begitu pula dari para pelajar Australia ini, mereka sungguh menyenangkan, ramah dan ceria, sehingga acara pun jadi seru. Acara diakhiri dengan foto bersama serta makan bersama. Demikian berita dari Sabah Minggu kali ini. Ditunggu ya program-program yang menghasilkan lainnya. Sukses terus ya sudah berbulan. Semoga berkahnya melimpah baik kepada para donatur, para pengasuh, para guru dan semua-semua yang selalu menyayangi anak-anak kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beres ya. Terima kasih.